بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. من كواس sudah كواس naikkan lagi peringkat menjadi kawasul kawas. Siapa nang menikahkan? Ikam sorangan menikahkan gak ada orang gak ada. Jangan menghadangi orang menikahkan. Lucut. Udah gini nondok juga aja orang. Jadi nang meningkatkan makom kita itu di sisi Allah, kita juga nang harus naik. Kita juga harus bangkat awak. Nah, kayak itu istilahnya. Melewati yang kemarin. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Lain kan versinya mungkin ya. Tapi kan dalam surah Al-Ikhlas itu ji kerja kaitannya itu beramal dan tapi kan itu keikhlasan terhadap Allah Taala. Ya. Apa kaitannya sama buahnya? Kenapa buahnya itu tidak menerangkan surah Al-Ikhlas misalnya? Ya. Tentang surah Al-Ikhlas, dia disebut dengan ikhlas. Ya, ikhlas, alif, ko, lam, sot, ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu isinya adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas itu jawabannya di dalam surah Al-Bainah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu kuperintahkan melainkan mukhlisina lahuddin, menerima agama itu apa adanya. Jadi orang yang menerima agama Islam, aturan-aturan dalam Islam, itulah yang disebut dengan ikhlas. Artinya itu ikhlas beragama. Lalu bagaimana menerapkan dalam ibadah? Ketika dia melaksanakan sedekah semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, berarti orang itu ikhlas. Berarti menerima perajian agamanya. Kalau dia melaksanakan sedekah ini bagus, tapi untuk kepentingan ya tadi supaya dipilih, berarti kadang anak ibadah kali ini sebenarnya ibadah kada kah? Ibadah kada? Kada. Mengaji Quran supaya didengar orang. Anak ibadah kah? Anak mengaji kan ya? Anak ibadah kah? Anak kada kah? Anak didengar orang kan ya sebenarnya? Ya lah. Maka kada dihitung lah. Maka kalau memahami dari segi ayat surah Al-Ikhlas tadi itu, pahamlah kita. Pokok daripada keikhlasan itu adalah menerima apa saja yang diperintahkan Allah di dalam agama. Apa yang diajarkan Nabi kita terima. Jangan kita koreksi. Nah, manu keterlalu rasional, manu lalu kita mengoreksi. Nah, lalu firman Allah Subhanahu wa taala disebut juga di sini dalam Quran surah An-Nisa ayat 165. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah itu hanyalah agama itu al-khalis, bagi orang yang ikhlas, berarti menerima ajaran agama. Jadi Allah meolahkan amalan sedekah itu bukan gesan supaya ikam banyak rezeki, kada. Allah meolahkan sedekah itu, amalan sedekah itu gasan supaya orang berpahalanya berlipat-lipat ganda banyaknya. Yalah, melewati sedekah ikam nak banyak pahala ada amalannya. Apa amalannya ya Allah? Itu sedekah. Nah. Zakat. Zakat ini gasan apa ya Allah? Pahalanya zakat ini selain pahalanya gua nol, zakat membersihkan diri engkau dan harta engkau. Oh, yalah. Diolahkan Tuhan lagi puasa. Puasa itu kesan apa? Supaya ikam kuat istiqomah dalam agama. Kuat istiqomah. Tahan penderitaan jadi orang sabar. Orang sabar dan pandai memahami nikmat Allah. Sehingga la'allakum tatakum. Sehingga engkau jadi orang bertakwa. Itu asal dasar puasa itu kan diolahkan. Kenapa puasa diolahnya? Supaya dilihat manusia.
Kenapa sembahyang? Supaya dilihat manusia, supaya dihitung-hitung manusia. Kenapa bersedekah? Supaya dihitung-hitung manusia. Padahal aku olahkan dengan sembahyang itu, gasan supaya diri engkau selalu tawajuh lawan aku. Yalah. Ala, nah ketahuilah jar Tuhan itu, lillahi dinu kholis. Ketahuilah agama itu bagi orang yang ikhlas. Kayak pahus menerangkannya. Kita pulilit-pulilit situ pangus lah. Tapi paham lah maknanya lah. Nah, maknanya lah. Bisa melewati ayat kul huwallahu ahad. Nah, bisa melewati surah An-Nisa kan tadi? Ayat 176. Surah apa? Ya, surah An-Nisa ayat 165 lah, 165. Bisa juga melihat surah Al-Bainah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Lain-lain versinya. Mun hendak versi surah Al-Ikhlas boleh juga. Versi surah Al-Bainah bisa juga. Versi surah apa deh? Terakhir itu tuh, surah An-Nisa ayat 165 bisa juga. Versi apa pula hendak? Nah, cuma ikhlas ini bertingkat-tingkat. Bila sudah paham yang pertama, naikkanlah peringkat Anda menjadi peringkat kawas dalam ikhlas. Yalah. Mun kawas sudah kawas, naikkan lagi peringkat menjadi kawasul kawas. Siapa yang menikahkan? Ikam sorangan menikahkan, gak ada orang, gak ada. Jangan menghadangi orang menikahkan, lucut. Udah gini nendok juga orang. Jadi yang meningkatkan makom kita itu di sisi Allah, kita juga yang harus naik. Kita juga harus bangkat awak. Nah, kayak itu istilahnya. Melewati yang kemarin teorinya ada dua hal. Ilmu atau amal. Bisa melewati ilmu, naik dua. Bisa melewati amal, naik dua. Menangkai itu kayak pak, kadu duanya ambil. Amalnya juga, karena kau banyak benar, amalnya kayak orang. Tambahi ilmunya. Naik makam tuh. Karena Allah berjanji untuk menaikkan menaikkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, itu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma derajat. Dan yang memiliki, yang menjadi saksi itu nanti, itu orang berilmu. Nang sudah hafal sekalian orang, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa malaikatahu wa ulul ilmi qaiman. Ya lah. Bersaksilah, siapa yang bersaksi? Yang menyaksikan syahidallah, yang bersaksi itu Allah. Huwal malaikat dan para malaikat dan orang yang berilmu. Qaiman bil qisti. Tengkang tegaknya keadilan, bil qisti, qisti itu keadilan. Keadilan yang sebenarnya ialah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang sesungguhnya. Siapa nang kawa bersaksi itu? Allah, malaikat, dan orang berilmu. Kenapa kada orang beramal? Karena amal itu kada kau mencapai.